Heboh, heboh, heboh. Beberapa waktu lalu jagat maya dihebohkan dari munculnya teaser scene untuk WandaVision episode 5 dan 6. Video berdurasi singkat itu menampilkan sedikit teaser dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Perhatian buat kalian yang emang anti spoiler, skip nonton video ini, atau kalian yang emang hamba spoiler, cus lanjut. WandaVision episode ke-4 kemarin benar-benar seru banget. Segala teori Marvel fanboy di 3 episode sebelumnya ternyata terkuak kebenarannya. Dan kali ini muncul lagi teori baru, atau lebih tepatnya plot ringkas yang akan terjadi di WandaVision episode 5 dan 6. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. Something's wrong here. Should we just take it from the top? Wanda, Wanda. I don't know how any of this started. What is outside of Westview? Diambil dari berbagai sumber yang meyakini plot WandaVision episode 5 dan 6 akan mengarah ke beberapa jawaban besar dari pertanyaan penontonnya. Dan kali ini aku bakal merangkum semuanya. Ingat, sekali lagi, ini masih leak. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Episode 5, WandaVision. Seperti di episode ke-4 kemarin, akhirnya kita mulai mengetahui sedikit lebih banyak bahwa realitas di sini semua adalah ulah Wanda. Wanda membangun skenario cerita dan bahkan para pemerannya di Westview. Darcy yang saat itu sedang memantau visual yang terjadi di Westview seperti mulai menyadari ada keanehan. Seperti halnya ada bagian yang sengaja disensor. Yang paling mencolok ketika Geraldine aka Monica Rambeau yang akhirnya terlempar dari realitas Wanda dan akhirnya kembali keluar. Di teaser video, Monica sempat bersitegang dengan tegas mengatakan, ini semua adalah ulah Wanda. Wanda yang membuat dan mengatur semuanya yang ada di Westview. Kemudian, kabar dari tahun lalu mengatakan Pietro Maximoff, adik Wanda yang bakal muncul kembali di WandaVision. Besar kemungkinan benar. Masih belum diketahui bagaimana caranya bisa kembali. Cuma sekedar mengingatkan Vision yang memang sudah mati di The Avengers Infinity War dan muncul kembali di WandaVision, rasanya bukan hal yang aneh kalau adik kembarannya itu yang sebenarnya sudah mati di tragedi Age of Ultron muncul kembali di sini. Cuma memang yang jadi pertanyaan besar, bagaimana caranya dan untuk apa? Pietro aka Quicksilver sepertinya bukan lagi diperankan Aaron Taylor Johnson, melainkan Quicksilver versi X-Men, Evan Peters. Ini terlihat di satu scene singkat ketika Evan Peters sedang berbicara dengan Wanda dan kemungkinan besar kemunculannya di sini sebagai Pietro Maximoff atau Quicksilver seperti kabar selama ini. Kemudian episode kelima nanti, kedua anak Wanda Vision pun mulai beranjak besar. Dan ada kabar juga yang mengatakan Spark, anjing ciptaan Vision, juga akan sempat muncul di salah satu komik Marvel, akan juga muncul di serial WandaVision, meski pada akhirnya mati. Plot bocoran yang paling menyita perhatian untuk episode kelima, perdebatan yang terjadi antara Vision dan Wanda. Seperti yang diketahui, Vision mulai sedikit curiga dengan Westview. Dan kabar plot bocorannya mengatakan semua mulai terungkap. Vision mulai menyadari akhirnya bahwa Westview dan seluruh isinya adalah hasil manipulasi Wanda. Dan yang terakhir sepertinya kita akan mengetahui sedikit lebih banyak dengan latar keluarga Maximoff. Dari plot bocoran yang ada mengatakan ada dialog yang nantinya akan menyebutkan kedua orang tua Wanda dan Pietro. Sekarang kita beralih ke episode ke-6. Ini yang mungkin bakal jadi salah satu episode paling seru. Episode ini bakal menampilkan Westview di momen Halloween, seperti yang ditampilkan di teaser promo legalnya. Kita mungkin diperlihatkan lebih banyak fakta mengejutkan dari sebelumnya. Seperti diantaranya kedua anak WandaVision yang akhirnya menunjukkan kekuatan mereka. Diantaranya dapat meramal dan berlari cepat, dan mungkin juga bisa terbang seperti kisah komiknya. Nah, yang paling mencolok dari bocoran plot ini mengatakan Vision akhirnya berusaha keluar dari kubah Westview tersebut. Meski pada akhirnya berusaha digagalkan Wanda. Ini juga bisa kita lihat dari bocoran video yang beredar, di mana bagian tubuh Vision tertarik kembali ke dalam kubah Westview. Kubah Westview pun akhirnya diperluas kembali. Kubah. Akhirnya mulai terjawab makna bentuk heksagon yang muncul selama ini. Ini adalah kubah Westview, realitas ciptaan Wanda.
kepingan puzzle lainnya pun mulai ditemukan lagi. Fakta menarik lainnya, Vision yang saat itu hampir keluar dari kubah Westview akhirnya tertarik kembali ke dalam. Dan ternyata tidak hanya Vision, Darcy dan juga Agent Sword pun demikian ikut masuk ke realitas itu. Nah, dari plot bocoran yang beredar untuk episode 6 yang paling seru kayaknya ini sih. Di saat realitas itu mulai tidak terkontrol, Vision yang akhirnya bisa mengendalikan diri dan sepertinya akan ada percakapan kilas balik tentang tragedi yang terjadi di Avengers Age of Ultron dan Avengers Infinity War. Kemudian Monica yang akhirnya mencoba kembali masuk ke realitas itu, namun ada hal hebat yang terjadi dengannya. Seperti di videoku sebelumnya, ini besar kemungkinan bakal jadi cikal bakal Spectrum muncul. Ya, Monica akan terpapar energi ekstra dimensi yang membuatnya memiliki kekuatan besar. Hal ini seperti yang terjadi sama tantenya, Carol Danvers aka Captain Marvel. Fakta menarik dan lebih mengejutkan lainnya adalah setelah realitas itu mulai tidak terkontrol, kedua anak Wanda pun dititipkan ke Agnes. Hanya saja, kedua anaknya ternyata ikutan hilang seperti Vision. Wanda mulai kewalahan dan berusaha mencari keberadaan keluarganya. Sampai pada akhirnya, Wanda mendapatkan sebuah ruangan basement di rumah Agnes. Jadi fakta mengejutkannya adalah Agnes is not real Agnes. Dia adalah dukun. Dia adalah Agatha Harkness, yang ternyata ikut campur sama realitas buatan Wanda. Seperti diketahui, MCU kadang suka merubah cerita asli komiknya untuk film atau serialnya. Agatha Harkness di komik memang diceritakan sebagai penyihir terkuat sekaligus mentor Wanda. Dan mungkin saja di sini perannya akan berubah. Kalau ada yang bertanya siapakah villain sebenarnya di WandaVision, mungkin saja Anda akan menduga dia adalah Agnes atau Agatha Harkness. Because you are. Dan ini bakal jadi jembatan yang cukup kokoh buat Doctor Strange The Multiverse of Madness. Dan dari bocoran teaser yang ada, sepertinya besar kemungkinan sosok di balik bayang-bayang samar di setiap teaser promo yang beredar itu adalah Doctor Strange. Sorry kalau video spotlight ini jadi panjang karena aku gemas dengan serial ini. Serius, ketimbang satu film penuh, versi serial dari MCU jauh lebih menyenangkan untuk dibahas. Tapi balik lagi, ini semua cuma teori, belum tentu benar adanya. Kalaupun iya, ya sudah, nikmati saja. Oke? Ya kawan, terima kasih telah menonton video spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya. Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.